Salam Rahayu buat semuanya, masih dengan Kang Tro. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support dan dukung channel ini. Banyak yang tanya kepada saya, ini Kang, bagaimana ini kalau banyak yang menghina kita, mencaci maki kita, ingin menjatuhkan kita, melakukan berbagai macam cara. Apa yang harus dilakukan, Kang? Nah, di sini saya akan membagi jawaban pada teman-teman semuanya. Semoga ini nanti bisa menjadi edukasi dan juga motivasi buat perjalanan hidup panjenengan semuanya. Agar apa? Agar tidak mudah terombang-ambing oleh ucapan-ucapan orang yang masuk, yang terdengar di telinga-telinga panjenengan. Caranya simpel, cukup diam, fokus kreativitas panjenengan, nggak usah dibalas, jangan meninggal sendiri. Ngapain kita ngurusi orang yang tidak suka dengan kita? Pembuktian hidup itu bukan dari orang lain, bukan karena omongan orang. Perjuangkan orang-orang yang memang harus kamu perjuangkan. Kalau yang hanya mengganggu titik fokus panjenengan, yaitu kemakmuran panjenengan, singkirkan dari hidup panjenengan. Tidak usah digagah, tidak usah dijadikan hati, tidak usah dimasukkan pikiran dan rasa panjenengan. Cukup diam, biarkan dia akan mati sendiri. Orang hidup itu pasti mati. Saatnya mati, dia nanti akan mati sendiri. Justru dari diam panjenengan itu, dia akan kebingungan sendiri. Dan apa yang dia kerjakan, itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Di saat sampean tidak menggubrisnya. Tetapi di saat panjenengan jatuhkan, dicaci, dimaki, sampean menanggapi, memasukkan dalam pikiran panjenengan, itu akan menjadi sebuah kebingungan pada hidup panjenengan. Akhirnya ya memang semua akan berantakan. Semua akan berantakan. Usaha sampean akan sia-sia. Memang tujuan mereka adalah merusak titik fokus panjenengan, agar tidak fokus kembali, agar sampean kebingungan, agar keluarga sampean tidak tentrem. Dan berterima kasih ajalah kepada orang-orang yang sudah menjatuhkan, mencaci, memaki, tidak suka dengan kita. Ucapkan saja terima kasih, karena orang-orang yang memperhatikan kita, yang paling memperhatikan itu adalah orang-orang yang membenci kita. Segala gerak-gerik kita pasti diperhatikan. Makanya terima kasih. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin lagi mengalami dihujat orang, dihina orang, dicaci maki orang, bangkit dan buktikan. Bangkit dan buktikan kepada mereka. Tidak usah ditanggapi. Hidup itu yang penting pembuktiannya. Orang ngomong itu baik ya diomong, buruk ya diomong. Yang terpenting adalah pembuktian panjenengan. Saat sampean terpuruk, sampean dihina, sampean tidak dianggap oleh orang lain, bangkitlah. Tunjukkan kreativitas panjenengan. Tunjukkan kalau sampean mampu tanpa mereka. Karena orang-orang yang ngomong panjenengan itu pada akhirnya juga akan dekat dengan jenengan. Di saat sampean sudah berada di atas. Mereka itu hanya menghina di saat panjenengan tidak punya apa-apa. Tapi di saat sampean di atas, mereka juga akan datang seolah-olah menjadi saudara panjenengan. Jadi simpel cara menanggapinya. Diam, tenang, fokus,
Tidak usah melakukan apa-apa terhadap dirinya, cukup fokus dengan usaha panjenengan, dibiarkan saja orang itu pasti nanti akan mati sendiri. Dengan sendirinya tidak usah aneh-aneh, tidak usah merusak titik fokus kita. Tetapi sebaliknya, di saat sampean menanggapi, itu akan menjadi energi negatif pada diri sampean, akan masuk ke pikiran sampean, ke rasa sampean, dan akhirnya ya akan benar-benar menghancurkan usaha ataupun kemakmuran panjenengan sendiri. Biarkan. Masuk telinga kanan, keluarkan lewat telinga kiri, sudah selesai, bablas. Jangan dianggap terlalu serius. Karena orang-orang yang sering ngomong orang itu orang-orang yang kurang kerjaan. Orang-orang yang sebenarnya bingung dengan dirinya sendiri. Sehingga di saat melihat orang lain sukses atau melihat orang lain enak hidupnya, dia merasa terpukul seperti dirinya sendiri. Kok kenapa saya tidak bisa? Nah, akhirnya ngoceh kesana kesini. Jadi orang bingung jangan ditanggapi bingung. Dibiarin saja, itu nanti mati sendiri orang. Mati sendiri dia. Karena apa? Ya mumet. Pusing dengan dirinya sendiri. Bingung dengan dirinya sendiri. Makanya tetap enjoy aja. Berjalan, tetap usaha, tetap berkarya, tetap berkreativitas. Biarkan orang ngomong ini ya terserah, orang ngomong ini ya terserah. Disanjung juga tidak nambah apa-apa, dipuji ya tidak nambah apa-apa, dicela, dimaki ya tidak ngurangi apa-apa. Selama kita tetap dalam keyakinan diri kita, percaya dengan diri kita, selalu berusaha dan berkarya, dibuktikan siapa yang hidupnya lebih makmur. Itu aja, tidak usah repot-repot. Paling yang pusing ya dia sendiri. Makanya caranya cukup enak, diam, tenang, berkarya, dan yang mencaci, memaki, menghina, dibiarkan saja. Nanti akan mati sendiri pada waktunya. Semoga bermanfaat dan menjadi motivasi buat panjenengan semuanya. Jadi saya terima kasih. Salam cerdas, salam rahayu, 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 sagung, dumati, matur, sembah nuwun.